Hai semuanya, apakah kalian user Fani? Jika iya, maka kalian telah beruntung menonton video ini. Jujur, dulu ketika gua mulai bermain Fani, gua tidak mengawalinya dengan custom melawan komputer, melainkan gua langsung bermain klasik. Kelihatannya sih simpel ngelempar kabel Fani, tapi kenyataannya gak semudah yang gua bayangkan. Bahkan dalam melempar satu kabel pun, gua sering miss. Sekalinya gak miss, ya paling lambat banget ngelemparnya. Ditambah lagi dengan tangan gue yang suka gemeter kalau mau lempar kabelnya. Dan lebih parahnya lagi, bukan dukungan yang gue dapet, melainkan cacian dari lawan, bahkan tim gue sendiri. Sempet gue mau berhenti mainin hero ini, karena sudah ratusan match pun, gue masih bisa dibilang noob.